Assalamualaikum. Okey, hari ini kita ada dekat tempat untuk kita buat annual dinner dan juga PC untuk GTR yang kami ni. So basically saya akan buat video ni walk through untuk apa yang akan berlaku dekat tempat ni. Okey, first of all, this is kita punya holding area untuk VIP holding area. So dekat dalam ni kita akan carpetkan the whole area ni dan juga kita akan letak maybe kita akan letakkan ada satu backdrop kalau perlu. Dan juga kita akan letakkan meja, kerusi dan juga light refreshment dekat sini. So satu, alright. Okay. Okay, sekarang ni kita ada dekat luar daripada apa tu kita punya warehouse ni. So apa yang kita plan, dekat depan ni kita akan letakkan kita punya distribution area. Fire backdrop kita plan 10 kaki tinggi dan 30 kaki lebar. Depan 20 kaki lebar. Dan di depan ni kita akan letakkan kerja banquet chair dan banquet table dengan black cloth curtain filter cover sebanyak 3 unit dan 6 biji kerusi. Okay. Ini pula ialah kita punya entrance area. So entrance area kita plan kita nak letakkan satu macam pillar kalau kita bukan buat entrance arch. Sebab since kita tak buka sepenuhnya kawasan ni, kita akan buat satu pillar tinggi 10 kaki, lebarnya lebih kurang dalam 20 kaki. Dan dekat depan ni VIP masuk adalah luar masuk. Dan kita akan letaklah welcome ke apa, nanti kita akan fikirkan wording ni. Okay. Main entrance area. So VIP dia akan masuk dekat dalam luar ni untuk buat check-in. Masuk dan kita akan ada lekap. So lekap keluar dari sini, kita akan masuk ke tengah kawasan sini. Dan kita akan buat di tengah-tengah ni untuk terus lalu ke bahagian main stage lah ataupun main event area lah. Dan kat belakang ni nanti, kat sebelah sini kita akan cover dengan drapes ataupun kita akan naikkan backdrop tinggi 10 kaki, lebarnya 39 kaki, 40 kaki. Kat belakang sini kita akan letakkan the aircon lah untuk aircon, cabin untuk sejauh belakang lah. So kita akan letak visual kalau kata kita buat printing backdrop jalan. Mesti kita akan letakkan kita punya aircon. Kita punya aircon. Kita ada plan akan letakkan 10 horsepower. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji horsepower aircon portable 10 horsepower. Kita akan letak itu. Dan kita jalan terus. Mesti kita akan letakkan meja. Dan kalau kita buka ada daripada berakhir, mungkin kita akan ada dia food stall dan everything kita akan letak kat sini. Dan pula ialah kita punya main stage area. This main stage area kita akan buat luas dia 16 kaki, tinggi 2 kaki dan lebarnya 32 ataupun 36 kaki. So belakang kita akan ada LED panel. Dan di belakang panel LED panel kita akan buat macam untuk backstage area. Which is kita akan letakkan artis, kita akan letakkan ada air cooler, kita akan letakkan ada banquet chair dan banquet table untuk diorang duduk sebelum persembahan bermula. So dekat sini untuk siang tu kita akan letakkan juga kat depan ni ada 6 untuk aktiviti siang eh. Untuk launching gimmick pukul 2 hingga pukul 4 petang. Kita akan letakkan 6 unit of apa tu kerusi VIP dan juga 3 biji coffee table. Kita akan ambil kat belakang ni kita akan susun 200 biji kerusi banquet chair. 200 kerusi. Dan dekat belakang tu juga kita dah readykan juga installation untuk ada 30 unit meja bulat berserta dengan cover. Dan kita akan letak segala skated bar table dan juga bar stool for this area. Di sebelah sana kita akan letakkan ada lagi 4 unit, ada lagi 3 unit of kita punya air cooler 10 horsepower. Dan di sekitar-sekitar ni juga kita akan make sure kita akan letakkan air cooler sebab kawasan ni agak panas. Sebab kalau kita tak cukup dengan sistem pendinginan udara, memang kita akan rasa panas dia. So basically that is our planning. So nanti kita akan naikkan 3D dan kita akan share kepada you guys. Thank you. Bye.